Selamat pagi, Gita. Dia udah datang. Kita jadi belajar bersama kan? Ricky sudah datang juga. Ricky katanya nggak bisa datang, ada urusan keluarga di rumahnya. Jadi kita berdua aja. Oh iya, sebelum kita masuk, sapa teman-teman di rumah dulu yuk. Oh iya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita dari mau belajar. Kita akan belajar tentang kendaraan sebagai penyebab polusi udara, mengenal mobil hibrida dan mobil listrik sebagai salah satu alternatif mengatasi polusi udara. Lalu kita akan membuat imbauan serta membuat konfix beran dan berkan. Dan terakhir, mencari bedanya median, mean dan modus. Wah, pasti bakal seru banget nih. Kita akan belajar bersama-sama dengan kalian di rumah. Siapkan buku dan tulismu ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum mulai pelajaran ini. Yuk, masuk yuk. Duduk dulu ya, yuk. Pakai ini dulu, biar bersih. Terima kasih ya, Git. Tadi aku sudah sempat mencari sumber-sumber untuk tugas kita, yuk. Tentang kendaraan penyebab polusi? Iya. Terus, ada yang menarik nggak? Ada satu yang menarik, dan ini berbentuk video. Jadi, gampang dipahami. Ya udah, aku ambil buku catatan dulu ya. Yuk, kita tonton. Teman-teman di rumah, ikut nonton dengan kami ya. Dan jangan lupa catat hal-hal yang penting, karena nanti kita akan buat tugas bersama menggunakan informasi yang ada di video ini. Ayo teman-teman, kita nonton bersama-sama. Kemajuan alat transportasi saat ini sangat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Mempersingkat waktu tempuh,
adalah salah satu keunggulan alat transportasi. Sedangkan kendaraan besar seperti truk dan bus memiliki keuntungan untuk mengangkut penumpang atau barang dalam jumlah banyak. Tapi tahukah kamu, kendaraan-kendaraan besar ini memerlukan bahan bakar lebih banyak untuk menggerakkan mesinnya. Karena itu, hasil dari pembakaran bensin yang berupa asap kendaraan juga semakin banyak. Akibatnya, udara di sekitar kita dapat tercemar dan menurun kualitasnya. Tapi ternyata, kendaraan kecil pun juga bisa menjadi penyumbang polusi udara loh. Jika jumlah kendaraan kecil itu banyak, maka asap kendaraan yang dihasilkan akan banyak pula, bukan? Menurut data dari KPBB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal tahun 2019, sebanyak 44,3% polusi justru berasal dari sepeda motor. Lantas, bagaimana mencegah terjadinya polusi udara dari kendaraan? Saat ini, beberapa produsen mobil telah memproduksi alternatif kendaraan yang dinilai lebih ramah lingkungan, yaitu mobil listrik dan mobil hibrida. Mobil listrik mempunyai kelebihan tidak bising dan tidak memerlukan bensin, sehingga tidak ada asap kendaraan yang dihasilkan. Sayangnya, harganya masih mahal dan jarak tempuhnya terbatas karena tergantung baterai. Sedangkan mobil hibrida menggunakan penggabungan manfaat bensin dan listrik, sehingga konsumsi bahan bakar dapat dikurangi. Saat ini, mobil hibrida dianggap menjadi alternatif yang dinilai cukup tepat untuk menggantikan mobil berbahan bakar 100% bensin. Harapannya, dengan penggunaan dua alternatif kendaraan tersebut, polusi udara akibat asap kendaraan akan jauh lebih berkurang. Wajar aja ya, udara Jakarta udah gak bersih lagi, soalnya perut dengan kendaraan. Iya, bukan cuma kendaraan besar, seperti truk dan bus aja yang menyumbang polusi. Aku baru mengerti sekarang. Tapi tadi mobil listrik dan mobil hibridanya keren juga ya. Tapi sayang banget, harganya masih mahal, jadi sedikit sekali orang yang menggunakannya. Nah, sekarang kita harus mengerjakan tugas, Kit. Membuat imbauan kepada pemilik kendaraan umum dan pribadi mengenai polusi yang ditimbulkan kendaraan berdasarkan video tadi. Oh iya, sebentar. Aku lihat buku catatan aku dulu. Imbauan itu kan teks yang terdiri atas kumpulan kalimat ajakan. Betul. Tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, atau mengajak seseorang agar mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan penulis atau pembicara. Terus, cara bikinnya gimana? Pertama, kita tulis dulu idenya. Perilaku apa yang harus dilakukan dan dihindari. Contoh, dari video tadi, kita tahu bahwa penggunaan mobil kecil dalam jumlah banyak menghasilkan asap kendaraan yang banyak pula. Lalu,
Lalu? Maka contoh imbauannya jadi seperti ini. Ayo gunakan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan mobil demi mencegah polusi. Oh, begitu. Jadi caranya begitu teman-teman. Yang penting kita harus tahu poin apa yang harus dilakukan dan dihindari. Nah, sekarang teman-teman di rumah coba ya bikin dua contoh kalimat imbauan kepada pemilik kendaraan umum dan pribadi mengenai polusi. Kalau sudah selesai, minta bantu orang tua, kakak, atau anggota keluargamu yang lainnya ya untuk melihat hasil kerjamu. Nah, ayo kita tulis bersama. Aku sudah selesai nulisnya. Aku boleh tulisan kamu nggak? Boleh, kita tukeran ya. Oke. Drio, kayaknya kamu ada yang kurang tepat deh nulisnya. Hah? Yang mana? Ini, kata berubahannya. Di sini kamu tulis pakai masker agar udara kotor dan debu yang bertebangkan tak terhirup. Seharusnya pakai masker agar udara kotor dan debu yang bertebangan tak terhirup. Oh iya betul, aku salah. Teman-teman di rumah, jangan-jangan seperti Drio nih, sudah lupa tentang imbuan di pelajaran yang lalu. Tolong ingatkan kita lagi dong, Git. Imbuhan itu buahan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Imbuhan dapat berupa awalan dan akhiran. Sebuah kata kalau salah bubuh bisa salah arti. Misalnya, tabur. Tapi jika dibubuhkan berkan, tabur bisa menjadi bertaburkan, yang artinya dihampur dengan. Tabur jika dibubuh beran, jadi bertaburan, yang artinya berserakan. Berarti memang harus banyak berlatih ya? Biar jadi tahu dan terbiasa dengan kata-kata yang sudah diberi imbuhan. Betul. Sekarang kamu coba ya, Drio. Teman-teman di rumah juga ikut sama Drio ya. Angin kencang meniupkan daun hingga titik-titik. Kakek tidur titik-titik tikar. Nah, gugur dan alas jadi apa teman-teman? Jawabannya jadi seperti ini. Angin kencang meniupkan daun hingga berguguran. Kakek tidur beralaskan tikar. Yeay! Mudah kan? Teman-teman di rumah terus berlatih ya buat beberapa contoh kata berimbun beran dan berkan. Agar terbiasa, seperti Drio. Udah jam segini aja. Pasti udah lapar kan? Kita makan siang dulu yuk. Boleh, perut aku udah dari tadi keroncongan. Thank you.
Puji syukur. Drio kenyang sekali, Git. Terima kasih ya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kamu sekolah diantar naik mobil kan, Git? Iya, tapi isi mobilku penuh. Karena kebetulan sekolah kakak-kakakku searah dengan kantor papiku. Nah, kalau begitu bagus, Git. Sayangnya, kebanyakan orang masih menggunakan kendaraan pribadi. Meski satu mobil, isinya cuma 1-2 orang. Iya, itu mubazir banget. Padahal satu mobil bisa cukup 5 orang loh. Tapi jika terisi penuh, 10 mobil bisa mengangkut 50 orang. Banyak banget kan? Berarti kalau satu mobil isinya 5 orang, jika mobilnya ada sejumlah ini, ada berapa banyak penumpangnya ya? Ayo teman-teman, dijawab ya. Nah, itu ada yang jawab. Cepat sekali ya. Karena ada caranya, Drio. Pertama, hitung berapa jumlah mobil ke samping. Lalu, hitung berapa jumlah mobil ke bawah. Berarti 4 mobil dikali 6 mobil. Maka totalnya 24 mobil. Jika sudah begitu, tinggal cari jumlah penumpangnya. 24 mobil kali 5 orang. 24 adalah 2 kali 10 ditambah 4. Penumpang 10 mobil adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Maka penumpang 20 mobil adalah 2 kali 10 kali 5 sama dengan 100. Kali 5 sama dengan 20. Berarti 24 kali 5 sama dengan 120 orang teman-teman. Ngomong-ngomong tentang hitung-hitungan, kamu udah selesai belum pada matematika dari Bu Guru tentang mini medan dan modus? Sudah, memangnya kamu belum? Belum nih, soalnya aku masih bingung cara bedain mini medan dan modus. Kamu boleh bantu jelasin nggak? Tentu aja. Yuk, kita kembali belajar lagi. Yuk. Nah, ini dia. Drio, caranya gimana? Oh iya, teman-teman di rumah juga ikut bantu mengerjakan dengan kami ya. Nah, ini dia soal dari Bu Guru. Amati data banyaknya penumpang yang naik di terminal dari sebuah bus yang sama dalam 6 hari berturut-turut. Datanya seperti ini. Nah, langkah pertama, agar datanya mudah dilihat, kita urutkan dulu dari data terendah sampai tertinggi, yaitu 7, 9, 11, 12, 12, 13. Dari sini kita bisa melihat bahwa angka 12 muncul 2 kali, bukan? Jadi, 12 adalah modus dari data tersebut. Oke, sampai sini aku paham. Selanjutnya, kita cari median, yaitu data yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan. Datanya, di sana ada 6 buah. Yang di tengah-tengahnya berarti antara 11 dan 12 ya? Betul. Jadinya, 11 ditambah 12, lalu dibagi 2. Jadinya, 23 per 2. Sama dengan 11,5. Oh begitu. Terus cari minnya gimana? Seperti ini. 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 dibagi 6. Sama dengan 64 dibagi 6. Jadi jawabannya... Kita bagi dulu. 60 dibagi 6, hasilnya 10.
Nah, kalau 4 dibagi 6 sama dengan 2/3. Kalau kita ubah ke pecahan desimal, hasilnya 0,6666. Sehingga hasil dari 64 dibagi 6 adalah 10,6666. Atau jika dibulatkan menjadi 10,67. Betul. Oh, begitu. Sekarang aku paham bedanya min, median, dan modus. Makasih ya, Drio. Sama-sama. Nah, teman-teman di rumah juga sudah paham kan pastinya? Kalaupun belum, jangan patah semangat ya. Harus latihan terus. Wah, akhirnya ya pelajaran dan tugas kita sudah selesai semua. Iya kan? Kalau berdua jadi cepat selesainya. Tadi banyak loh materi yang kita pelajari. Betul. Hari ini kita belajar tentang kendaraan sebagai penyebab polusi udara. Mengenal mobil hibrida dan mobil listrik. Kita belajar membuat imbauan dan berarti membuat imbuhan beran dan berkan. Dan terakhir, kita mencari perbedaan antara min, median, dan modus. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, karena sudah siang, Drio harus pulang teman-teman. Nanti kita ketemu lain waktu lagi ya. Kalau gitu, aku pamit pulang dulu ya, Git. Sebentar. Kita selfie dulu. Nanti jangan lupa colek Ricky ya. Oke. Yaudah, aku pamit pulang dulu. Hati-hati ya, Drio. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi ya. Ya. Dadah. Di rumah ya? Kamu udah selesai belum ngerjain tugasnya? Kalau ada yang gak ngerti, kasih tahu ya. Drio baru aja pulang.